Abanam. Ben tuh nggak apa-apa. Bebe kan masih kolos. Masih kolos sama. Ya, cuy. Belakang juga nggak ada. Jadi copot kan? Dia juga habis ketabrakan, tapi juga yang tersebut.
Udah nanti dilengkapin ya. Iya Pak, siapa? Ikutan kenapa kamu kabur? Saya nggak kabur kok. Terus? Bocah-bocah kan ramai nih kalau pada cemas. Otomatis kan itu pada tawang gue semua ikut kabur. Ada kok. Saya juga nggak kabur. Dari atas kok lari dari bawah itu. Mana Selvi ya? Kata. Kau yang tadi yang saya dapat. Semua orang juga yang ketangkep pasti bilangnya cuma nonton. Kamu lawan mana tadi? Nggak tahu. Saya walaupun warga sini, mau warga sini, nggak tahu kan. Warga mana? Sini nih, bawah nih. Sama warga sini nih. Bikinan sendiri. Nemu di mana tadi? Jadi lari ke dalam, kita kejar, terus kita dapetan satu pelan sih, kayak gagang pelan. Cuman dibikin sendiri kayak sajam. Bapak minta tolong istrinya ditenangin dulu, Pak. Ini nih. Ya tunggu dulu, ini istri Bapak tuh tenangin dulu. Ya. Tolong Pak, tolong tenangin dulu istri. Ibu. Udah diam dulu, tenangin dulu ibunya, Pak. Tolong tenangin dulu ibunya. Tenangin dulu, Pak. Ayo, Pak. Kamu aku kan? Dia enggak ikut, Pak. Dia tuh di sini. Ayo, ayo, ayo. Udah bubar, bubar. Ayo, enggak ada apa-apa. Udah bubar, bubar. Saya bilang diri aja, Pak. Jadi enggak kali. Tadi sama kamu. Oh, Bapak ikut. Bukan, saya bukan tidur. Siapa lu serang kamu, Pak? Ya serang sama siapa? Ya udah, nanti Bapak, Bapak warga sini. Semuanya ke sini. Ya udah, tolong tenangin warganya. Nanti kita ngomong baik-baik, ya. Kampungan lu sendiri ada 50 orang? Banyak. Gak nyampe? Enggak kayak itu, saya enggak tahu. 50 ada enggak? 50. Banyak. Bayarnya pada dibuangin mana? Enggak lihat saya. Di kuburan ada? Enggak, bayar-bayar anak-anak lu di mana? Enggak tahu. Saya enggak tahu, pokoknya. Kami dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya melaksanakan patroli
guna menjaga gangguan Kaptimas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kemudian pada saat kami melakukan patroli, kami mendapat informasi atau laporan dari masyarakat terkait adanya tawuran antar kelompok masyarakat di daerah TPU Perumpung, Jakarta Timur. Kemudian kami mendatangi lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi, kami melihat beberapa kerumunan pemuda melarikan diri ke arah perkampungan. Kemudian tim melakukan pengejaran. Pada saat tim mengamankan salah satu yang kami duga adalah bagian dari kelompok mereka, kemudian ada salah satu orang tua yang histeris mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah. Pada saat itu kami mencoba melakukan mediasi dan mencoba memenangkan orang tua tersebut. Akhirnya pada saat itu keluarga bisa mengerti, dan terhadap orang-orang yang kami duga terlibat dalam aksi tawuran tersebut kami bawa menuju ke Polsek Jatinegara untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak Polsek, dan kami dari tim patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya melakukan serah terima kepada pihak Polsek tersebut.